Assalamualaikum. Saya adalah Zarin dari Gangsta Bikers. Saya adalah pemilik motosikal Honda ADV 150 sejak dari 2022 dan saya amat berpuas hati memiliki motosikal ini. Sidang penonton yang dihormati, kita amat bertuah kerana edisi pada kali ini kita berpeluang untuk menyaksikan pengembaraan Cik Zarin bersama motosikal Honda ADV 150cc beliau sambil menyelusuri spesifikasi utama dan informasi-informasi penting tentang model motosikal yang popular ini. Reka bentuk Honda ADV 150cc ini adalah sebenarnya diinspirasikan oleh reka bentuk Honda XADV 750cc yang telah pun berada di pasaran lebih awal lagi, tetapi Honda ADV 150cc ini dilengkapi dengan lampu LED penuh dengan DRL, panel instrumen digital LCD, cermin depan yang boleh dilaraskan dan sistem smart key. Honda ADV 150cc ini juga dilengkapi dengan tangki simpanan 28 liter yang besar dan kokpit kotak sarung dengan soket pengecas 12 voltan. Diperbuat dengan kerangka double cradle, Honda ADV 150cc ini mempunyai berat kering sekitar 133 kg dan dilengkapi dengan saiz roda hadapan 14 inci dengan tayar 110 palang 80 dan saiz roda belakang 13 inci dengan tayar 130 palang 70 yang lebih lebar. Bagi kapasiti tangki bahan bakar, Honda ADV 150cc ini didatangkan dengan tangki 8 liter. Spesifikasi model Honda ADV 150cc yang dipasarkan di Malaysia ini adalah sama seperti model Honda ADV 150cc yang berada di pasaran Indonesia, di mana model ini dilengkapi dengan sistem kunci pinta, brek cakera depan dan belakang dengan ABS 2 channel, lampu LED penuh depan dan belakang serta suspensi belakang Showa bertabung. Skuter adventure yang diminati ramai ini telah berada dalam pasaran Malaysia, di mana ianya ditawarkan dalam beberapa warna yang menarik dengan harga sekitar RM11,999 Malaysia tidak termasuk insurans dan jaminan 2 tahun atau 20,000 km. Sebelum ini saya memiliki motosikal Vario sebelum saya bertukar kepada ADV, dan motosikal ADV ini lebih power, lebih kuasa daripada motor yang lain-lain sebab dia pun sesuai untuk saya mengembara dan sesuai untuk saya yang bertubuh kecil, senang saya untuk mengendalikannya dan dia juga lebih selesa daripada motor-motor yang pernah saya miliki sebelum ini. Sama seperti Honda PCX 150cc, spesifikasi enjin Honda ADV 150cc yang dilancarkan untuk pasaran Malaysia dijanakan oleh enjin ESP Patut Euro 4 jenis 4 lejang 2 injap silinder tunggal 149.3cc SOHC dengan penyejukan cecair berteknologi suntikan bahan api PGM FI berkuasa 14.6 kuasa kuda atau 8500 RPM dan torque 13.9 Nm pada 6500 RPM yang dipadankan dengan transmisi automatik V-matic jenis sentrifugal clutch kering. Enjin ini turut didatangkan dengan fungsi idling stop system atau ISS dan segala operasi motosikal serta fungsinya boleh dilihat melalui panel meter LCD yang terdapat di hadapan penunggang. Di sebalik meter itu pula terdapat penghadang angin yang boleh dilaras pada dua kedudukan secara manual. Honda giat melancarkan jentera keluarannya agar jimat penggunaan bahan bakar. Antaranya seperti pakej Electronic Idling Stop System atau ISS yang akan mematikan enjin secara automatik apabila kenderaan diberhentikan. Penggunaan sistem suntikan bahan api PGM FI juga telah terbukti amat menjimatkan bahan bakar. Turut diperkenalkan adalah Emergency Stop Signal atau ESS yang akan menyalakan lampu kecemasan ketika membrek secara mendadak. Sehari sebelum saya terima motor ni, saya sangat seronok, teruja dan saya rasa tak sabar-sabar untuk memilikinya, menaikinya dan saya rasa teruja sangat, rasa seronok sangat sebab saya dapat memiliki motor yang baru, motor idaman saya yang saya sentiasa idam-idamkan selama hari ini. Selama hari ini pun saya selalu tengok orang dia pakai, saya rasa macam saya tak mampu. Lepas tu bila dah saya dapat memilikinya, saya rasa seronok sangat. Itulah hari yang paling seronok dalam hidup saya dan saya bangga untuk memilikinya dan saya hargai apa yang saya ada.
dan saya bersyukur pada Allah sebab memberikan saya rezeki dan dapat memiliki motor idaman yang saya sentiasa nanti-nantikan dan idam-idamkan. Honda ADV150cc ini menggunakan tayar lebar tanpa tiup bersaiz 110 palang 80 dengan saiz roda hadapan 14 inci dan 130 palang 70 dengan saiz roda belakang 13 inci. Sistem suspensinya pula menggunakan suspensi teleskopik Showon yang mempunyai jarak pergerakan sekitar 130mm di bahagian hadapan, manakala lengan ayun belakang memberikan jarak pergerakan sekitar 120mm dengan sepasang sub tangki. Sistem brek Honda ADV150cc ini menggunakan brek cakera 240mm jenis petal di bahagian hadapan yang dilengkapi dengan sistem brek anti kunci saluran tunggang, manakala bahagian belakangnya pula adalah brek cakera 220mm. Bagi memaksimalkan kecekapan sistem brek, Honda ADV150cc ini dilengkapi dengan anti-lock braking system atau ABS dan combi brake system atau CBS. Brek ABS ini berfungsi bagi mengelakkan daripada roda hadapan terkunci ketika brek ditarik dengan kuat, sementara CBS pula merupakan kombinasi brek hadapan dan belakang yang diintegrasikan bersama untuk menyeimbangkan kadar roda diperlahankan antara roda hadapan dan belakang. Sebagai sebuah skuter moden, Honda ADV150 turut lengkap dengan ciri-ciri keselamatan seperti Emergency Stop Signal atau ESS. Sistem emergency stop signal bermaksud ketika brek mengejut dilakukan, lampu kecemasan akan dihidupkan secara automatik. Honda ADV150cc ini berdimensi 1950mm panjang, 763mm lebar dan 1153mm tinggi, manakala jarak roda pula adalah 1324mm dan jarak lega bumi adalah 165mm. Gabungan skala ini adalah cukup sempurna untuk memberikan gaya tunggangan lebih versatil dan amat selesa dalam mengharungi pelbagai kondisi rupa bumi. Selepas saya memiliki motosikal ini, saya terpaksa berbelanja lebih untuk body part motor ini sebab saya mempunyai badan yang kecil dan saya pun suka mengembara. Jadi saya pasangkan sidebob untuk motor saya ini supaya saya senang mengembara untuk isi barang-barang saya. Dan saya terpaksa tukar exhaust, terpaksa turunkan port depan sebab saya mempunyai badan yang kecil. Dan selepas tukar itu, barulah saya rasa selesa untuk membawanya dan dia sesuai, saya rasa amat sesuai untuk diri saya. Honda ADV150cc ini memiliki rekaan handle ala motocross yang bukan sahaja lebar, malah ianya juga memudahkan penunggang untuk mengawal jentera ini dengan lebih baik. Reka bentuk handle yang unik ini juga membolehkan pemilik untuk memasang aksesori-aksesori yang lain seperti kamera aksi, pemegang unit GPS dan peralatan-peralatan keperluan lain. Cermin hadapan juga boleh dilaraskan pada dua kedudukan yang berbeza bagi melindungi penunggang yang bertubuh badan tinggi daripada rintangan angin. Motor ni rim beli dengan harga RM18,000 sebab rim bayar bulan-bulan, muka dalam RM5,000. Dan bulan-bulannya adalah 300 sebulan. Tapi kadang-kadang kalau rim ada lebih, rim bayar lebih lah supaya dia cepat lansai hutang-hutang rim. Khas buat pemilik-pemilik Honda ADV150cc, berikut adalah panduan-panduan terbaik dalam penyelenggaraan motosikal kesayangan anda. Pertama, minyak enjin yang dicadangkan oleh Bunseo Honda adalah SA10W30, di mana API standard adalah SG ke atas, manakala JASOT903 standard adalah MB. Jenis-jenis minyak enjin adalah 1 liter untuk setiap 5,000 km bagi minyak enjin sintetik penuh, 1 liter untuk setiap 3,000 km bagi minyak enjin separa sintetik dan 1 liter untuk 1,000 km bagi minyak enjin mineral. Kedua, spark plug yang disyorkan adalah MR8K9NGK setiap kali rosak. Ketiga, jenis cecair penyejuk radiator yang disyorkan adalah ethylene glycol burst anti-freeze solution yang digantikan sekitar 0.48 liter setiap 3 tahun. Keempat, Honda ADV150cc ini tidak menggunakan rantai dan sprocket sebagai sistem transmisi kuasa untuk menggerakkan roda, tetapi menggunakan drive belt yang disyorkan untuk digantikan setiap 24,000 km.
Kelima, minyak brek yang disyorkan adalah DOT-3 atau DOT-4. Keenam, anggaran jumlah minyak transmisi atau minyak gear atau minyak gearbox adalah 0.12 liter selepas pembuangan dan 0.14 liter selepas penanggalan. Ketujuh, tekanan angin tayar yang disyorkan adalah 200 kPa untuk tayar hadapan dan 225 kPa untuk tayar belakang. Kelapan, bateri yang digunakan untuk model motosikal ini ialah YTZ6V12V5.0Ah dalam kurungan 10HR. Disiplin tinggi dalam penyelenggaraan motosikal ini sangat penting kerana akan dapat mengelakkan berlakunya kerosakan yang menyebabkan kos membaik pulih yang tinggi. Kegagalan mematuhi disiplin penyelenggaraan juga bakal mengundang risiko kemalangan yang serius. Oleh yang demikian, para pemilik kenderaan amnya dinasihatkan agar menitikberatkan disiplin penyelenggaraan kenderaan masing-masing. Biasanya motosikal ini saya servis sebulan sekali ataupun bila perlulah, kalau saya nak ride jauh ke, nak membara ke, dan saya biasanya servis untuk tukar minyak hitam, minyak gear, air coolant dan lain-lain lah. Harganya pun berpatut dan paling pun dalam RM200 ataupun kurang lagi, dan ia sangat berpuas hati dan berbaloi lah untuk sesiapa saja untuk memiliki motosikal ini. Sejak memiliki motosikal Honda ADV 150 ini, saya telah mengembara di banyak tempat. Antaranya adalah Terengganu, Melaka, Bahau, Teluk Batik, Perak dan juga dan lain-lain lagi lah. Dan saya amat berpuas hati sejak memiliki motosikal ini. Dia amat lancar dan ini adalah motosikal yang terbaik bagi saya. Dan saya berpuas hati memilikinya. Okey, sejak Rim memiliki motor ni, Rim mengembara ke mata tempat, tapi beberapa kali Rim kena dengan tahan di JPJ sebab dia orang pelik tengok motor ni besar, Rim kecil. Dan dia orang bergurau-gurau, dia orang kata daripada jauh nampak motor ni berjalan dengan sendiri, tak ada penunggang. Tapi bila sampai dekat, baru orang tahu ada orang punya bawa sebab badan Rim memang terlalu kecil. Jadi walaupun kecil tapi Rim rasa seronok dan Rim bangga memilikinya. Setelah Rim memiliki motosikal ADV 150 ini, Rim selalu tengok posting-posting gangsta bikers dekat FB Rim, dekat TikTok, dan Rim rasa teruja untuk menyertai gangsta bikers ini. Dan Rim WhatsApp dekat adminnya. Dan alhamdulillah Rim diterima masuk dalam gangsta bikers ini, dan Rim rasa seronok tengok setiap posting-posting gangsta bikers yang selasa pergi konvoi dan banyak merata-mata tempat. Dan Rim seronok untuk menyertai otak-otak dalam gangsta bikers ini, dan banyak juga kebaikan-kebaikan yang Rim dapat di sini dengan
diorang semua baik-baik hati dan rasa gembira berada dalam kelab Gangsta Bikers.